jemput ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu terjadi ya kapan? Dua hari lalu. Tuh. Gimana nih Bang? Langkah ke depan. Langkah ke depan, apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya pasti. Ya karena ini udah teror, intimidasi, ya kan, kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau lebih, kita kan belum tahu nih, pelakunya siapa, kita belum tahu siapa. Kita gak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita bisa kita servis nah, kembali lah ya, secara teknis. Kita gak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong, jangan menggoreng-goreng. Ya. Kembali lagi, ini upaya hukum dari siapa, bagaimana, ya ayolah. Kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayaknya gak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Bang, tadi kan dibilang kan, ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo dua kali gitu Bang. Iya. Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih Bang, pegawai yang di sini Bang? Kalau ada dampak situ nggak sih? Pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan? Ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan? Kita jelas lah, ya kan? Nah jadi tolonglah. Kita nggak usah, kalau you mau demo lagi siapa yang melakukan ya? Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019, ya ke lurah, camat, wali kota, sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah, Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah, Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya, oleh pihak PT Jakpro nih. Jakarta Propertindo ya Bang ya? Ya kan? Katanya sebelum Jakpro sudah bisa diperlebar, diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepan-kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum. Ada auditnya kan gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Ada siapa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolong lah, tanya kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan, you beli ke siapa? Ke Jakpro, bukti kemana sertifikatnya? Mana IMB-nya? Kalau kita punya data, klien saya punya data, ya. Belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ya, ada yang dikasihkan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legas ini alas hak kalian? Pasti buka sertifikat. Ya kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, ada gandung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan. Masih rencana. Rencana kawin sama kawin itu beda. Buktikan ya. Dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya. Ya Bang ya? Siap. Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.